Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prima dan di samping saya Aulia. Kami dari bidang gaya hidup dan olahraga Partai Gelora Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Pada kesempatan sore hari ini kami membawakan program yaitu Gema Gelora Pemasak. Aulia, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, rezeki sih. Baik, ya, alhamdulillah baik juga. Puasa nggak, Mas? Hah? Alhamdulillah puasa, itu masih kering bibirnya. Kita kali ini mau buat menu takjil. Benar. Hari ini mau masak apa kita, Mbak? Hari ini menunya es bongko. Es bongko itu khas dari Kalimantan. Tepatnya daerah Pontianak. Untuk bahan-bahannya ya, Mas. Di sini ada daun suji. Untuk bongkonya sendiri nanti pakai daun suji sama daun pandan. Daun sujinya sebanyak 10 lembar. Daun pandannya 7 lembar. Nanti setelah itu kita jus, Mas. Hasilnya seperti ini. Seger tuh, hijau. Selanjutnya tepung hangkwe sebanyak 1 bungkus. Gula pasir 4 sendok makan. Garam 1/4 sendok teh. Pasta pandan, gula merah, yang terakhir adalah santan. Santan sebanyak 500 ml. Ayo, Mas Rizky, siap untuk dimasak? Wih, siap sekali, udah semangat ini. Mari, kita coba masak sekarang ya, Mas, ya. Mari. Mari kita memasak. Pertama, kita masukkan tepung hangkuinya. Gula pasir. Garam, santan, selanjutnya daun suji, kita aduk-aduk. Jangan sampai menggumpal ya. Jangan lupa pasta pandannya sebanyak 1/4 sendok teh. Diaduk terus ya. Sampai terlihat mengental dan licin. Untuk kompornya jangan terlalu besar. Ya, Mas, ini udah mulai mengental. Sebentar lagi matang. Jadi tuh, kalau sudah begini sudah bisa diangkat. Sampai meletup-letup ya, baru nanti bisa diangkat. Seperti ini. Tuh, warnanya hijaunya cakep ya. Rasanya juga enak. Agak digoyang-goyang biar rata. Kita tunggu, kita dinginkan sebentar. Setelah itu, kita masukkan lemari es. Setelah set, baru nanti kita sajikan. Alhamdulillah, jadi buka puasa nih gue. Akhirnya sudah masak. Seperti begini ya, sahabat Gelora. Hasilnya setelah dimasak. Ini gula merahnya. Dan sekarang saatnya kita plating. Pertama, selanjutnya mau dipotong lagi, dulu, Mas. Dipotong dulu ya. Bentar ya. Ini kita potong jadi dua. Nanti kita potong dadu ya, Mas ya. Wah, ini mah pasti mantep banget nih. Nanti diicipin ya. Buat menu buka puasa nih. Waduh, seger ya nggak? Kita potong dua lagi biar lebih kecil.
ini kecil. Ini bagi seluruh sahabat Gahora di seluruh Indonesia, bisa juga dibuat menu ini di rumah dan disajikan pada saat berbuka puasa. Alhamdulillah, jadi juga ya. Gampang kok masaknya, simpel. Jadi lapar. Di samping mengenyangkan, menyegarkan juga. Ya, setelah itu kita taruh es batu. Cukupnya ya, sesuai selera. Ini kalau untuk hangat? Kalau untuk hangat, nanti kita taruh, disajikan di piring aja. Menggunakan gula merah dan santan saja. Langsung hangat tuh ya? Iya, benar. Ini ya mas, kita ambil. Sana kena deh. Seperti begini mas, nanti dicipin ya. Warna-warni tuh ada hijau, ada coklat, ada putih. Ini mah menarik sekali nih. Jadi untuk menyantapnya sangat-sangat berselera. Benar sekali mas. Baik. Seperti ini contohnya. Untuk sahabat-sahabat Gora. Coba dicicipin mas. Masih puasa ya? Masih puasa dong, masa langsung dicicipin. Ya, sahabat Gelora, seperti ini hasilnya es bongko dari Kalimantan. Yeay, menu es bongkonya sudah jadi dan bisa dinikmati pada saat berbuka puasa. Iya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih buat seluruh sahabat-sahabat Gelora yang sudah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya dari Bidang Gelora. Program Ramadan yaitu Gemah Gelora Memasak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu.